Taki. Justru saya pengen diperiksa lebih awal kemarin. Lebih awal. Karena biar clear, karena saya sekarang lagi fokus ngasih. Ini kan bukan masalah ini aja nih. Kemarin kan juga dilaporin juga nih masalah Satron ini gimana? Nanti itu Abi Malik aja itu. Nanti aja Abi. Ya, cukup ya. Cukup ya. Cukup ya. Iya, iya, cukup. Ya, ada mobil, cukup ada mobil. Ya. Sudahlah. Saya. Oke. Oke. Ya pasti hari ini sudah clear ya, semua sudah clear. Bahwa Mas Taki tidak ada kaitan hubungan hukum apapun dengan bisnis itu. Murni hanya lelang aja ya. Oke. Safron gimana, Bang? Safron juga udah. Itu semua biarlah proses hukum aja berjalan. Mobil. Awas, mobil ya. Terus. Ayo mobil belakang, Boy. Udah, guys. Tapi siap enggak sih dengan adanya pelaporan itu, Bang Taki? Gimana? Ada laporan soal Safron itu siap nggak sih menghadapinya? No comment. Fokus kita masalah ini ya. Udah ya. Udah ya. Saya capek habis hari ya. Tadi ada berapa pertanyaan? Dari pagi kita ya. 19 pertanyaan. Saya pulang habis ini ngajar lagi. Jadi mohon maaf teman-teman. Saya mau istirahat. Ayo kita ngaji bareng. Ada pesan buat Mas Reja Paten sendiri dengan kejadian ini? Kita doakan aja. Kita doakan yang terbaik buat ya. Mas Reja Paten ya. Dari Takinya sendiri? Ya, kita doakan yang terbaik. Dah, gitu aja ya. Oke. 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 Oke, guys. Thank you, guys. Oke, pemirsa Rasis Infotainment. Tadi sudah selesai wawancara dengan Taki Malik dan tim kuasa hukum. Mana tadi ada 19 pertanyaan ya? Ada 19 pertanyaan. Udah tadi. Ada 19 pertanyaan. Ya, maaf tadi ya. Oh, siap. Oke. Nomor HP Dr. Alim. Oke. Ya. Nama siapa? Edi. Tahan. Jadi siapa? Edi. Sama Bon, terusin deh, Bon. Oh, ngambil tas. Lepet terus. Iya, gila Ambon. Nyampe aja Ambon. Hebat kamu Ambon. Lep bisik nyong. Gue. Itu mana sih? Ya, biasa. Itu tadi keterangan dari Taki Malik. Real kedatangannya di Bareskrim mengenai panggilan dari Bareskrim penyidik di Mabes Polri. Oke. Okay.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Bye.